anak cewek pasti ikutin emaknya. Suka make up biar cantik emang. Biar cantik emang. Tuh lihat tuh. Golden Week-nya Jepang sudah berakhir, jadinya lebih sepi dan juga orang-orang udah pada mulai bekerja. Lebih enak lah, lebih sepi. Dan Natsushio sudah lapar sekali dia. Lagi nyemil apa? Biskuit pancake. Ini lucu banget deh. Ini warnanya bagus banget ya. Natsushio makan apa sayang? Oh lagi bersih-bersih. Ini Shinkansen-nya. Bersih banget tuh. Dalamnya bisa kelihatan kan? Are you ready, Nasya? Naik train? By the way, ini makanan kita. Ini makanan. Ini makanan, itu makanan. Selamat makan. Nasya lagi makan bento. Sambil naik Shinkansen. Ayamnya dimakan ya. Iya dong. Ini makan dia. Enak ya. Terus ini makanan aku. Ini kelihatannya enak banget nih. Sandwich isinya cutlet gitu. Dagingnya gede banget. Terus ini juga bento. Ini nasi ada pok cutlet sama disiram kayak telur gitu. Terus ini chicken. Wow. Masih ada lagi tuh, ebi tempura. Kamu mau ya? Mau ya? Ini tempuranya gede banget. Kita mulai buku. Apa ya? Kita mulai buku. Ngayun-ngayun. Belum pakai produk apapun di muka aku. Pertama-tama, aku semprot dulu muka aku. Ini pakai thermal spring water. Tungguin sampai dia kering. Terus biasanya aku suka banget tap-tap pakai beauty blender aku. Kayak biar lebih meresap aja. Ini parah banget deh, bau mata aku tuh parah banget. Setelah itu, aku pakai toner. Ini tonernya baru, aku lagi coba. Kemarin baru beli di Sephora. Nah karena ini aku gak bawa kapas, jadinya caranya adalah kayak disemprotin ke tangan. Gini, terus deh. Aku suka banget pakein serum. Ini sebenarnya night serum, tapi ini bagus banget. Jadi aku tahu trik ini tuh dari Donny Lim. Pasti udah banyak banget sih yang tahu kayak night serum itu kalau misalnya dipakai
sebelum makeupan pasti akan ngunci makeupnya dan bikin makeup kita tuh jadi dewy, jadi fresh, jadi glowing gitu dah. Dan aku suka banget pakai kayak gitu. Terutama di bawah mata nih, aku parah banget bawah mata. Dan aku suka juga pakai di bibir sebagai lip serum aja. Jadi kalau traveling gitu, aku nggak pernah touch up makeup aku. Jadi udah kayak makeup sekali, habis itu bener-bener sampai malam nggak pernah aku touch upin bedak, blush on, habis itu tepok-tepok biar cepet ngeresep. Aku pakai eye cream. Ini Banana Bright Eye Cream. Udah mau habis. Kayaknya sedikit aja. Biasa suka pakai desain ini juga biar katanya supaya nggak gampang berkerut gitu. Terus kalau misalkan pakai eye cream gitu ya, sebisa mungkin kayak di massage beberapa menit. Lagi nemenin mami makeup, aku pakai ini dari Charlotte Tilbury Magic Cream. Ini bagus banget banget. Jadi dia moisturizer, ada SPF-nya, ini SPF-nya 15, nggak boleh. Ini moisturizer, tapi ada SPF-nya juga dari Charlotte Tilbury. Ini bagus banget. Ini bikin muka tuh jadi glowing. By the way, aku nggak ada ngaca di sini, jadi sambil ngaca ya. Masih dikit aja, nak. Dikit aja tuh, dia ikutan makeup juga, tuh lihat. Tuh. Cukup. Tuh, hah? Coba lihat, mami lihat. Anak cewek pasti ikutin maknya. Suka makeup. Oh, biar cantik emang. Biar cantik emang. Tuh, lihat. Oke, Nasyu ada cantik. Itu urutan skincare aku sebelum aku makeup. Setiap hari aku selalu kayak begitu. Dan biasanya aku jarang banget pakai sunblock, karena produk-produk skincare aku maupun makeup aku tuh base makeupnya itu tuh udah ada SPF. Jadi aku gak mau terlalu banyak pakai skincare, karena aku ngerasa jadi malah kayak gampang pecah dan cracking gitu makeupnya. Ya udah, cukup segitu aja. Terus biasanya aku juga gak langsung tibanin makeup. Aku tunggu 2 menitan untuk dia ngerosot ke dalam kulit, baru aku lanjut ke makeup. Setelah itu aku langsung pakai cushion. Cushionnya aku pakai Suhaosu nomor 23. Ini juga udah ada SPF-nya. Ini SPF-nya tinggi banget. SPF-nya udah 50. Jadi benar-benar udah enggak butuh sunblock lagi. Suka banget cushion ini tuh, kayak teksturnya ringan banget tapi lumayan nutup banget gitu loh. Coveragenya bagus. Eye bag aku lagi parah banget nih hari ini, lagi bengkak. Selanjutnya ini paling penting, concealer. Ini dari Clé de Peau, aku pakai yang warnanya almond. Ini bagus banget juga. Ini part paling penting. Terus sambil buat nutupin, tap-tap lagi, jadi lebih nutup kan. Oke, iklan sedikit. Ini Press Butter Sense. Ini terkenal banget di Jepang. Katanya ngantri belinya, terus kalau siang-siang gitu udah habis. Kita cobain. Enak banget. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah pakai concealer, aku pakai ini blush on. Blush on yang cair, dari NARS by the way. Ini warnanya Orgasm. Ini warna yang paling populer memang, dan memang bagus banget warnanya. Dilihat sama orang Jepang. Bodoh ah. Nah, aku pakainya biasa kayak gini. Pakainya gampang banget. Ini mah nggak perlu pakai kaca. Tinggal ada selfie kamera. Pakai handphone juga aku biasa bisa. Walah. Glenn ini banyak sekali makanannya tuh. Ini aku disuruh cobain ini. Jangan ganggu. Ini vlog lagi bikin makeup. Sorry ya, banyak iklan nih. Saya suka taruh di sini. Biar terkesan kayak hidung-hidungnya lagi merah-merah gitu. Kayak abis pilek gitu. Daddy please. Daddy jangan makan terus, saya jagain anak. Mama
jagain anak. Nasuhnya di sini, temenin mami make up, oke? Temenin Nasuhnya make up. Temenin Nasuhnya make up. Sekarang aku mau bake muka aku. Ini pakai Charlotte Tilbury. Ini juga bagus banget. Ini nomor 1. Ini bagus banget. Jadi pakai kuas, terus tinggal di tap-tap. Oke deh. Ada yang biasanya aku suka bake-nya cuman di daerah mata aja. Tapi karena aku lagi traveling dan aku malas untuk tacap-tacap, jadinya aku bake ke seluruh muka. Nah, biasanya kalau misalnya lagi musim dingin, aku nggak pakai bedak lagi. Soalnya kalau musim dingin, muka jadi lebih kering kan. Jadi malahan butuh yang kayak lebih, makeupnya lebih dewy gitu. Kayak that's it. Selanjutnya aku pakai pensil alis. Aku nggak perlu banyak-banyak lagi karena kan ini alisnya udah disulam ya. Nggak perlu terlalu banyak. Ini dari Benefit. Ini bagus banget juga. Oke, tinggal di gambar dikit. Terus pakai ini dari Body Shop. Ini sebenarnya udah tinggal kayak ngikutin polanya aja. Warnanya memang natural aja. Selanjutnya aku pakai blush on lagi dari NARS. Ini warnanya Dolce Vita. Itu Dolce Vita. Terus pakai eyeliner. Ini eyelinernya dari Maybelline. Ini bagus banget juga. Pakai bulu mata. Ini bagian paling males tapi paling butuh. Oh damn. Dan bulu mata aku hilang. Mana ya? Akhirnya. Sebelumnya dijepit dulu sedikit. Sebenarnya paling enak kalau lagi traveling gitu, bulu matanya di extension, jadinya kayak benar-benar mempersingkat waktu untuk makeup. Jadi kalau misalkan kalau udah pakai extension bulu mata gitu, biasanya aku udah skip pakai eyeliner, udah skip pakai bulu mata. Karena ini aku pakai extension dan udah copot semua. Aku nggak betah gitu pakai extension bulu mata. Suka aku cocok-cocok mata soalnya jadinya kayak jadi gampang copot. Terakhir adalah ini favoritnya aku, Dior highlighter. Biasanya aku highlighter benar-benar pakai jari doang. Itu oke. Yang terakhir adalah lipstick. Aku pakai Saatchi yang Magnificent. Ini bagus banget warnanya, aku suka banget. Ini yang X Malfava. Segini doang makeupnya. Emang gak terlalu jago-jago amat makeup. Sehari-hari cuma begini-begini aja. Semoga kalian enjoy. Semoga terjawab sudah
bagaimana caranya aku makeup kalau lagi traveling. Beginilah, kadang-kadang di hotel, kadang-kadang di bus, kadang-kadang di kereta, kadang-kadang juga di pesawat aku bisa makeup gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, karena kan aku traveling cuma bertiga, nggak bawa suster gitu. Jadi kayak semuanya harus serba sendirian dan semuanya harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Oh ya. Oke. Dah. Oke, udah cantik belum? Sudah. Oke, bye-bye. Bilang. Oke, bye. Bye-bye, sekarang pakai betul banget. Oke guys. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Subscribe. Comment. Dan press the bell. Dan press the bell. Okay, see you soon. Okay, see you soon. Di next vlog kita. Sampila. Bye bye. Ya. Nanti dia pakai lip gloss ya.